Oke, selamat pagi dear brothers. Jadi hari ini gue masih ada di kota Kendari, ditemanin sama my best friend, abang-abang Grab ya. Iya pak. Namanya siapa nih? Masul ya. Jadi mau nganterin gue ke bandara karena gue mau terbang nanti jam 10 ke Jogja. Nanti nyampe Jogja jam 1 siang. Terus nanti lanjut lagi jam 10 malam gue harus naik kereta ke Tasikmalaya. Nyampe Tasikmalaya besok pagi jam 4 ya. Semangat ya. Hari pagi hari ini udah dapat tarikan berapa nih? Baru 2. Oke, kita jalan dulu ya. Sugiwaras. Masih uduk enggak deh? Sama itu aja, Pak. Ayam pahanya, ayam sambal ya. Ayam sambal kasih sama orek juga. Dua, Pak ya? Dua. Oh, maksudnya dua bungkus. Iya, dua porsi. Satunya bungkus pakai itu aja, Pak. Iya. Oke, teman-teman, jadi kita lagi mampir di warung beli makanan karena biasalah kalau kita makan di bandara itu harganya gila, mahal banget ya. Bukan berarti kita nggak punya duit sebenarnya. Tapi emang iya sih. Oke, teman-teman, gua lagi check-in di Bandara Haluoleo, Kota Kendari. Agak susah ya ngomongnya. Jadi gue nanti penerbangan jam 10 ke Jogja, nanti transit dulu di Makassar selama 45 menit. Kemudian lanjut jam 12 kalau nggak salah ke Jogja. Pokoknya nanti ke Jogja jam 1 ya. Jam 1, karena nanti gue akan lanjut lagi jam 10 malam naik kereta ke Tasikmalaya. Gue bawa barang banyak, bawa makanan juga yang tadi gue beli di jalanan. Karena kalau misalnya makan di dalam harganya agak mahal ya. Untuk Bandara Haluoleo Kota Kendari ini dari waktu ke waktu semakin bagus ya. Sekarang mulai kelihatan tuh. Dulu sih gue pernah kesini juga sekitar beberapa tahun yang lalu, tempatnya masih sederhana banget. Tapi sekarang udah ada beberapa tempat penjualan makanan, kemudian juga ada toko souvenir ya. Kemudian tempat check-innya juga bagus, tempatnya banyak, porsi-porsinya juga bersih ya, pokoknya enak ya. Oke, teman-teman, masih di Bandara Kota Kendari. Jadi ini gue lagi mau penerbangan menuju ke kota Jogja. Nanti transit di Makassar ya selama 45 menit dan nyampe Jogja jam 1 siang kalau sesuai schedule. Dan hari ini penerbangannya sebenarnya nggak terlalu rame. Ini G3 ya, gue naik Lion. Ini sebentar lagi gue masuk ke pesawat. Seat 20 sampai 39. Ini 32. 32 di bawah. Oh iya. Makassar sebelah mana, Pak? Sini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan penerbangan ini bisa enjoy dan tepat waktu. Gua duduk di dekat pintu darurat ya, karena lebih lega. Jadi setiap penerbangan rata-rata gua ngambil tempat duduk di situ ya. 32. Ya, 32F silakan. Pintu darurat ya. Teman-teman, sekarang gue lagi transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Tadi habis penerbangan dari Bandara Haluoleo Kendari dan sepertinya gue nggak akan lama karena bisa dilihat di belakang itu sudah ada antrian untuk penumpang yang mau masuk ke pesawat Lion menuju ke Jogja.
dan nanti kita nyampe Jogja sekitar jam 1 ya, naik Lion Air di nomor penerbangan JT 0641. Jadi nggak lama di sini, yang merupakan bandara terbesar di Pulau Sulawesi ya, tepatnya di Kota Makassar. Oke, gua akan masuk dulu ke pesawat yang menuju ke Jogja di G3. Oke teman-teman, selamat siang, tetap semangat ya. Dan akhirnya penerbangannya lancar banget. Sekarang gue lagi ada di Bandara Jogja, oke. Keren, mestakung, semesta mendukung. Perjalanan gue keren banget. Dan abis ini gue mau makan dulu. Ini adalah akhir tahun, sehingga banyak pengunjung tuh ke Jogja ya. Kantor imigrasi Jogja, dan kalau lo semua lagi turun di Bandara Adi Sucipto, ini adalah titik paling aman buat lo untuk pesen taksi online maupun terutama untuk ojek online ya, karena kalau ambil dari bandara agak susah dan harganya kayaknya sih tadi gue lihat ada konternya, tapi pasti harganya agak beda.